Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu akan absenkan dulu ya. Mohon maaf atas keterlambatan Ibu ya. Ahmad Raihan. Hadir, Bu. Oke. Syahrul Faiz. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Nathan Firdaus. Hadir, Bu. Heidi. Hadir, Bu. Oke. William. William ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke. Diaski? Hadir, Bu. Oke. Yazid Safiq? Hadir, Bu. Oke, sip. Romi Fadli? Romi hadir, Bu. Oke. Lili Karoma? Hadir, Bu. Dafa. Hadir, Bu. Gary. Hadir, Bu. Oke. Bu. Ada yang belum di SM? Kenapa? Saat Abdurrahman izin. Oh iya, saat izin ya. Ngantar mbahnya ke rumah sakit katanya, Bu. Oh iya, iya, enggak apa-apa. Ada lagi? Ibu akan share materinya dulu ya. Hari ini kita pertemuan ke-6 kan? Iya, Bu. Oke. Oke, Ibu akan share screen. Nah, ini pertemuan ke-6 kita. Jadi kita akan belajar tentang jenis rangkaian digital ya. Nah, jenis rangkaian digital itu terdiri dari beberapa, yaitu have adder, terus help subtractor, full adder, full subtractor, dan multiplexer. Nah, ini ketentuan help adder. Help adder itu hanya bisa dengan dua input satu bit ya, dengan dua input satu bit. Outputnya sum satu bit dan carry-nya satu bit gitu ya. Contohnya seperti ini, dia memiliki sum dan memiliki carry. Jadi sum ini penjumlahannya, carry ini sisanya ya. Misalnya 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya di sum.
0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 ditulis 0 dibikin carry 1 gitu ya. Ini contoh rangkaiannya. Dia menggunakan rangkaian sum dan carry. Terus di sini dia memiliki dua rangkaian A dengan B gitu ya. Oke, terus kalau full adder ini bisa 3 input dengan 1 bit. Outputnya 1 bit dan carry-nya 1 bit. Ini rangkaian full adder, dia memiliki 3 input ini. Ada dia mempunyai sum dan ada mempunyai carry ya. Prinsipnya sama seperti tadi ya. Ini sebenarnya mutlak sih ininya tabelnya ya. Ini rangkaiannya dia ada A, B, dan C. Dia ada sum dan ada carry. Nanti kita akan membuat rangkaiannya ya. Coba. Ini kalau ini kan tadi sama kayak tadi 0 ditambah 1 tulis 1, enggak ada carry-nya ya. Terus ini tulis 1 ditambah 1, 0, 1 ditulis 0, carry-nya 1 ya kan. 1 ditambah 0, 1, nggak ada carry-nya. 1 ditambah 1, tulis 0, carry-nya 1. 1 ditambah 1, tulis 0, carry-nya 1. 1 ditambah 1, 0, 1 ya. 1, 0, 1, 0 ditambah 1, 1 ya. Terus carry-nya 1. Seperti ya. Ini rangkaiannya, kita akan praktekkan rangkaiannya ya. Dia menggunakan carry dan penjumlahan, carry dan sum. Sebentar, Ibu akan stop share. Ibu akan share ke Logically. Buka dulu Logically-nya. Aku akan share screen. Logiknya. App other-nya kita pakai ini aja. High constant dan low constant seperti ini. Kita tarik 1, 6. Terus kita tarik dia itu gerbangnya. Aduh. XOR ya, XOR sama carry sama gerbang N yang gap. Terus kita hubungkan ini ke gerbang pertama, rangkaian kedua ke gerbang kedua. Terus kita hubungkan rangkaian kedua ke gerbang pertama. Terus rangkaian kedua ke gerbang kedua. Kita akan ambil lampu indikatornya. Kita letakkan di sini lampu indikatornya. Ini 1, 0. Kalau ini dirubah jadi 0, itu nggak bisa dirubah langsung ya. Dia harus 1-1 ini berarti ya. Berarti kita coba pakai ini aja ya. Pakai toggle aja ya. Coba toggle ini. Berpengaruh nggak deh? Kita hilangkan dulu ini. Kita akan coba manggil ambil pakai toggle aja. Kalau toggle kan on off-nya otomatis. Ini ke sini. Rangkaian pertama. Ini ke rangkaian kedua. Ini ke rangkaian pertama. Ini ke rangkaian kedua. Kita ambil 1-0 buat ini ya. Menyala ya. Kita ambil 1-1. Menyala ya. Kita ambil 0-0-1. Menyala dia. Kita ambil tadi 1-0 udah ya. 0-1-1-1. Oke, Ibu akan stop share. Kalian silakan mencoba ya, dibikin 3 rangkaian aja langsung ya.
Biar Ibu akan share screen ke slide-nya buat tambahannya. Kalau yang tadi itu kan pakai 10, ini kalian pakai tabel. Oke, silakan mencoba dulu ya. Ibu izin sebentar minum ya. 10 menit mencoba ya. Ya gitu ya. Sudah Bu. Oke, coba yang sebelah sana. Ya, saya kecilin dulu Bu. Coba dikecilin. Sudah terlihat semua Bu. Geser dikit semua sebelah sini dikit. Oke, bahkan okay, sip. Ya, zip. Yang lainnya? Oke, yang lainnya dicoba dulu 10 menit, nanti share screen ya.
Yes, Ki, udah selesai. Belum, Bu. Buat yang kayak tadi kan, Bu? Iya. Mana si itu Ahmad Raihan? Udah, Bu. Gitu, Bu. Ibu. Iya. Iya. Ini menggunakan, oh iya, dia menggunakan circuit board. Sama kan kayak tadi nih ya hasilnya ya. Lalu ini sumnya nih hasil carry-nya gitu. Oke, coba diceritakan dikit ini Ahmad Raihan. Jadi di sini inputnya di sini ada 1 dan 0. Jadi di sini sumnya hasil sumnya itu 1, carry-nya 0. Di sini ada juga inputnya 0 dan 1 gitu. Oh, 1 itu artinya menyala seperti itu ya maksudnya ya? Itu true atau dia apa ya? Hasilnya tetap benar gitu, Bu. Menyala gitu kan. Iya, Di sini juga gitu sebaliknya 0. Di sini 0, nah di sini 1. Hasilnya true juga sum dia. Oke, sip, mantap. Inputnya 1 sama 1. Jadi di sini hasilnya 0. Nah, di sini hasil carry-nya. 0 itu sisanya 1 carry-nya gitu. Nah, gitu. Oke, yang lainnya mana? Ahmad Nathan udah? Oke, kalau gitu Ibu lanjutkan aja materinya ya. Oh, ini tadi yang Ibu share screen punya itu. Punya Ahmad Raihan. Oke, ini full adder ya. Full adder simulasinya. Ini menggunakan 2 full adder ya. Kita akan coba. Nanti aja kita coba teorinya dulu lah kita baca ya. Jadi sekarang kita ke rangkaian subtraktor. Rangkaian subtraktor ini terdiri dari half subtraktor dan rangkaian full subtraktor. Half subtraktor ini hanya bisa dengan 2 input ya, sama kayak tadi juga ya. Terus output bit-nya 1 bit dan borrow out-nya 1 bit. Nah, rangkaian full subtraktor ini bisa 3 input dengan 1 bit borrow in. Output bit-nya 1 bit dan borrow in-nya borrow out-nya 1 bit ya. Oke, ini rangkaian head subtraktornya ya. Ini hampir sama kayak tadi ya, cuman dia apa ya pembedanya ini? 1 dengan 1. XOR dia. Kenapa? Pakai XOR tuh. Oh iya, pakai XOR ya, ya benar-benar. Dia pakai XOR. Jadi ini 0 dengan 0, div-nya 0, borrow-nya 0. 0 dengan 1, div-nya 1, borrow-nya 1 ya. 1 dengan 0, div-nya 1, borrow-nya 0. 1 dengan 1, div-nya 0, borrow-nya 0 di XOR ya. Ini contohnya dia menggunakan, ini sama kayak Ahmad Raihan tadi ya, kayaknya gambarnya ya. Circuit force ya. Terus kita lanjutkan lagi teorinya. Kalau ini full subtraktor, dia menggunakan 3 input. Div-nya sama kayak tadi, ada di dan borrow out-nya ya. Terus kita next dulu ya. Nih, seperti ini. Ini rangkaian full subtraktor tadi ya. Kita akan pahami satu ya. Misalnya ini 0 dengan 0, 0 dikurang 1. Gimana yang ini? 0 dikurang 1 itu minus 1, berarti B-nya 0. Min 1 ditambah 2, dikurang 0 sama dengan 1.
0 dikurang 1, sebentar kita cari yang mudah dipahami ya. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Borrow-nya 1, min 1. Oh, 2 ini mutlak ya. 2 ini mutlak. Ini rumusnya ya sebenarnya ya. Jadi dia itu kita ambil misalnya di sini yang pertama juga bisa nih. 0 dikurang min 1 ya. 0 dikurang 1 sama dengan min 1 ya. Borrow-nya ada nggak? Borrow-nya 0. Borrow-nya 0 kan? Borrow-nya akhirnya 0. Jadi akhirnya di sini min 1 ditambah 2. 2-nya mutlak. Min 1-nya itu yang dari tadi dikurang 0 hasil yang B sama dengan 1. Diletakkanlah sini 1 begitu ya. Terus, bukan di situ diletakkan satunya. Diletakkannya satu ke sini, borrow in-nya. Diletakkan satunya di borrow in ya. Begitu ya. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Min 1 borrow out-nya kan ada situ 1 ya. Borrow out-nya 1. Terus min 1 ditambah 2. 2 kan mutlak ya. Min 1 ditambah 2. Terus dikurang 1 yang diboro yang pertama, perhitungan pertama tadi. Akhirnya 0. 0 diletakkan di borrow in. 1 dikurang 1 ini. 1 dikurang div. 1 dikurang div ya. 1 dikurang div sama dengan 0. Borrow-nya 0. Hasilnya berarti borrow in-nya. Borrow yang tadi yang mana ya? 1 dikurang 0. 1 dikurang 1 catat 0. Ya begitulah pokoknya ya, nanti dipahami lagi lah ya. Siapa tahu penjelasan yang kelompok sebelum setelah Ibu presentasi ini nanti akan lebih paham ya. Pokoknya borrow in ini hasil dari penjumlahan ini ya. Satu ke depan gitu. Ini 0. 0. Ini 0 ini harusnya ke sini nih ya. Tapi kok dia barisan sini? Gitu ya. Nah, nanti kita cek lagi ya. Perhitungan borrow in dan borrow out-nya ya. Ini rangkaian full subtraktornya seperti ini. Dia menggunakan 3 input. Input A, B, dan borrow. Terus nanti ada bikin lampu indikatornya 2 di sini. Dia menggunakan 2 juga ini, 2 rangkaian, different dan borrow out. Ini gambar hasil full subtraktornya. Sama seperti ini full subtraktornya. Terus ini multiplexer. Jadi multiplexer itu rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyak informasi biner dan hanya menghasilkan satu garis output atau data selector ya. Ini inputnya, dia mempunyai banyak input dan satu output. Ini selectornya S1 dan S0. Begitu, ini misalnya seperti ini, garis seleksi. Di sini outputnya. Jadi di sini 2 pangkat 0 2 pangkat 0 1 ya. 0 ditambah 0 ini jadi register pertama. 0 ditambah 1 ini jadi register kedua. Terus ini 2 dipangkat 1 ini 2 ya, berarti 2. Jadi register ketiga yang 1 ke 2 ya. Terus 2 pangkat 1 ini jadi 2 juga. Ini jadi register ke 3. Ini kalau nggak salah ada perhitungannya ini. Ada hasil akhirnya. Ya. Jadi ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1. Kan hasilnya ini 2, 2 ada 0, 0, 1, 1 gitu ya. Nah ini dia perhitungannya nih. Y sama dengan I0. I0 ditambah S0 aksen ditambah S1 aksen. Ini kan S0 aksen nih. Ini S0 aksen.
ditambah I1 ditambah S0 ditambah S1 aksen ditambah I2 S0 aksen ditambah S1 ditambah I3 tambah S0 dikali S1 ya. I0-nya harus ditentukan dulu angkanya di sini berarti ya. Bisa jadi nanti di sini angkanya ditentukan lagi, dia bukan biner seperti ini 00. Tentukan langsung, jadi tinggal masuk-masukkan perkalian aja. Oke, ini contoh multiplexernya ya. Sekarang kita akan logically rangkaian yang tadi aja yang lebih gampang ini. Simulasi full dua full adder ya. Kita akan coba menggunakan logically. Kita akan stop share dulu ini. Terus itu kita akan share screen ke logically. Ini kita hapus dulu. Baru kita akan ambil tabelnya. Tabelnya ada 3. Terus kita akan ambil gerbangnya, dia itu kan ada XOR. Ini XOR gate. Sini. Terus ada XOR yang kedua ke sini. Ada dia AND gate. Ada juga XOR lagi. Dia menggunakan AND gate sebagai penghubung akhir. Terus menggunakan XOR penghubung akhir juga. Kita akan tarik rangkaiannya. Yang pertama dia ke sini. Terus yang kedua dia ke AND. Terus yang ketiga dia ke XOR yang ini. Gitu ya. Terus kita ke tagal yang kedua. Tagal yang kedua dia ke sini. Terus dari sini dia ke sini. Terus kita akan cari yang kedua dia ke N. Terus baru dia ke sini. Terus yang tagal terakhir dia itu ke XOR yang kedua. Terus dia ke ini. Terus dia ke sini, dihubungkan ke sini. Terus yang ini dihubungkan ke sini. Terus N-nya satu ke sini. Baru kita ambil lampu indikatornya. Kita ambil dua lampu indikatornya. Ini kita akan hubungkan, ini juga kita akan hubungkan. Ini posisinya dia dalam kondisi 0 semua ya. 0, 0, 1. Oke, menyala yang atas ya. 0, 1, 1. Menyala yang bawah ya. 1, 1, 1. Oke, menyala dua-duanya. Oke. Ini kalian coba dulu 10 menit. Nanti Ibu akan cek. Setelah itu baru presentasi ya. Oke, Ibu akan stop share. Itu ada di slide keberapa tadi ya? Slide ke-11 ya. Silakan dicoba dulu ya. Ini, Bu. Oke, Aziz coba di
011 coba, 001 coba. 001 ya, Bu. Ya. Yang atas. Oke, 011. 011. Yang bawah yang itu. 111. Oke. Mantap keren, wajib. Oke, sip, dicatat dulu. Yang lain silakan dicoba. Bu, nyobain yang multiplexer tuh. Boleh, sini. Heidi. Wih, mantap, keren, Heidi. Subhanallah. Oke, coba-coba sebentar ditarik biar Ibu ngeliatin lampu indikatornya. Mantap. Coba diperbesar. Ininya kok Ibu di tampilannya nggak kecil ya kalau nggak kepotong. Nah, ini baru kelihatan semuanya. Mantap. Coba diceritakan sedikit Ibu pengen dengar kata-katanya. Heidi? Iya, Bu. Iya, diceritakan sedikit Ibu pengen dengar kata-katanya. Nah, kan kalau multiplexer itu dia menseleksikan, Bu. Jadi ada 4 input, outputnya cuma 1. Oke. Nah, jadi dia tuh diseleksi pakai namanya ini. Terminal selector namanya yang S0 sama S1 ini. Iya, gitu. Selector ya. Nah, kan di sini itunya apa? Ada kombinasinya. Kalau selector 1 sama 0, selector 1 sama selector 0 nya dua-duanya 0, dia inputnya yang I0 ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan S0, 0, S1, 1. Berarti 0, 0, berarti inputnya harusnya I0 nyala. Nah, terus contohnya misalkan yang ini kalau S1-nya 1, disinyalain, terus S0-nya juga 0. Nah, ini inputnya I2 yang ini. Nah, kalau kita nyalain selainnya nggak nyala. I2. I2 doang yang nyala karena kombinasinya 1-0. Begitu. Oke. Mantap. Keren. Sip. Heidi. Iya, Bu. Yang lain silakan dicoba.
Yang sudah selesai silakan. Kalau nggak ada dilanjutkan dengan presentasi aja ya. Siapa yang presentasi hari ini ya? Halo? Saya, Bu. Sama Diri. Kami, Bu. Ahmad Nathan ya? Iya, sama Diri. Oke, sip. Silakan di-share screen. Ibu udah stop. Udah kelihatan belum, Bu? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta Karnov. Saya di sini akan presentasi bersama teman saya, yaitu Gary. Gary, silakan. Oke. Metode peta Karnaugh atau KAMA merupakan metode gratis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram yang terbentuk dari kotak-kotak. Tiap kotak merepresentasikan mitrem. Tiap kotak dikatakan bertetangga. Jika mitrem-mitrem yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Peta Karnaugh dapat dibentuk dari fungsi boolean yang dispersifikasikan dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang presentasikan dengan tabel kebenaran. Slide selanjutnya. Yang pertama ada peta Karnaugh dua pengubah. Dua pengubah dalam fungsi boolean adalah X dan Y. Baris pada peta Karnaugh untuk pengubah X dan kolom untuk Y. Baris pertama diidentifikasi nilai 0, menyatakan x-aksen. Sedangkan baris kedua dengan 1, menyatakan x. Kolom pertama diidentifikasi 0, menyatakan y-aksen. Sedangkan kolom kedua dengan 1, menyatakan y. Ini adalah contoh tabel pencontoh peta Karnaugh untuk dua pengubah. Selanjutnya ada peta Karnaugh 3 pengubah. Fungsi boolean dengan 3 pengubah memiliki jumlah kotak 23,8. Baris pada peta Karnaugh untuk pengubah X dan kolom Y untuk pengubah YZ. Ini contoh peta Karnaugh untuk 3 pengubah. Jadi X-nya di sebelah sini, YZ sebelah sini. Lanjut, Gary. Peta Karnaugh 4 pengubah. 4 pengubah dalam fungsi boolean adalah WXYZ. Jumlah kotak menjadi 16 buah. Perhatikan urutan minya. Barisan pada peta Karnaugh untuk perubah WX dan kolom untuk pengubah YZ. Selanjutnya. Ya, ini contoh-contohnya. WX-nya ada di sebelah kiri, tengah-tengah, dan YZ-nya ada di sebelah atas di 0-0-nya. Lanjut. Ya, jadi segitu aja untuk presentasinya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, ditutup aja ya, Bu. Sebentar. Coba Ibu lihat ini word-nya deh, di share screen word-nya. Makalah ya, Bu. Sebentar. Share. Terus.
Terus. Udah, Bu. Masih ada nih. Udah. Ada berapa halaman dia? Ada 7. Kalau nggak sama covernya, 6. 6 ya. Apa tuh namanya? Ini kan belum sesuai dengan template ya, Nathan ya. Jadi nanti disesuaikan. Oh, makalahnya dengan, ya? Makalahnya disesuaikan dengan template. Terus abis itu di sini ditulis misalnya tabel keberapa, misalnya. Tabel di atas terdiri dari misalnya WX dan YZ, di mana pada posisi WX terdapat apa, dijelasin dikit gitu, ada intronya. Keterangan tabel gitu ya, Bu? Terus apa tuh namanya? Kan ini kan banyak contohnya yang ada di slide kan, Nathan kan? Ibu rasa yang di slide nggak terlalu susah-susah amat juga dipahami ya, Nathan ya? Iya, Bu. Nah, itu bisa ditambahkan juga. Contoh lain biar dia banyak, jadi slide-nya enggak 6, bisa sampai 10 atau lebih gitu ya. Iya. Oke, itu aja sih tambahan dari Ibu ya. Oke, Bu. Makasih. Sama-sama. Makasih, Bu. Iya, Nathan dengan siapa tadi? Presentasi Jerry, Nathan. Jerry ya. Oke, kita kan masih ada waktu nih. Paling nggak kita paling cepat keluar itu 11.30. Masih ada 20 menit lagi ya. Nah, 10 menitnya itu Ibu mau minta tadi kan yang tugas pertama sama tugas kedua itu belum semuanya ya. Tugas ketiga itu tadi Heidi udah yang multiplexer. Itu nanti kalian kerjakan sekarang baru di-share screen ya. Ibu mau lihat ya. 10 menit kalian kerjakan itu untuk tugas pertama, 10 menit lagi untuk plus. Tugas kedua, Ibu. Nanti Ibu cek ya. Kita sampai 11.30. Oke, silakan dicoba dulu ya. Atau ada yang udah mencoba? Silakan di-share screen langsung.
Gimana? Yang udah selesai silakan di-share. Seperti ini, Bu. Ah, bentar ya, Bu. Belum muncul, sebentar. Oke, ini multiplexer tadi ya? Iya, Bu. Oke. Bu printin dulu ya. Oke, mantap ya Zid. Yang lainnya? Nah, ini Bu, yang tadi yang pertama, yang apa? Mm. Yang half adder. Iya. Yeah. Coba on off-nya aku. Oke. Heidi. Oke, Heidi. Ya, terus yang full ya, Bu? Mm-hmm. Ini. Oke, sip. Mantap, Heidi. Dia kan bergantian ya, 001 yang atas, 011 yang bawah gitu. Habis itu kalau semuanya nolak. Yang lainnya? Dili? Dili Karoma? Ini Bu. Oke, ini yang pertama Lili. Yang keduanya sebentar, Bu. Oke. Oke, mantap. Yang ketiganya belum, Bu. Oke, okay, oke, okay. Gak apa-apa, dikerjakan di rumah aja, gak apa-apa. Masih ada yang mau share screen? Ahmad Nathan, William, Romi, Diaski. Oke, kalau belum ada, habis ini kalian kerjakan langsung di review, langsung dikirim ke ketua kelas ya, ke Ahmad Raihan ya. Baru nanti kirim ke ibu laporannya ya. Oke. Ibu. Ya, ibu tutup dulu ya. Sudah tampil, sudah dipresentasikan tadi, ikut dikumpul juga Bu. Nggak usah, yang udah. Oke, Bu. Yang belum aja. Oke, Bu. Oke. Ibu tunggu sampai mata kuliah ini selesai lah sekitar jam 11. Bu, ya. Saya belum absen, Bu. Oh, Fernanda ya. Oke, bahkan absen. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu rasa cukup ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Yeah.